here in my heart. I got Jesus, but you right here in my heart.
jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Setiap kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biar melalui pujian ini kita diingatkan dan iman kita semakin kuat bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jawaban atas segala pergumulan yang kita hadapi. Mari terus percaya dan berharap. Mari sama-sama dengan iman katakan, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Kau harapanku, kau jawaban dalam hidupku. Haleluya, oh. Kau mendengar setiap percaya, oh, kau gunung batuku, kau kota bentengku.
Selamat pagi jemaat GSKI Bethany Surabaya yang ada di Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, Yobel, Veteran, Juanda, Gunung Sari, dan cabang-cabang lainnya. Hari ini adalah Minggu tanggal 15 November. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan tentu berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pak Aswin dengan Bu Monica Tanusa Putra yang memberikan kesempatan dan kepercayaan buat saya melayani saudara semua pada hari ini. Suatu kehormatan dan saya sangat mengucap syukur. Pada hari ini, saya mau share kepada saudara, saya beri judul khotbah ini adalah Iman Perempuan Kanaan. Mari kita membaca bersama di dalam Matius pasal yang ke-15, judulnya adalah Perempuan Kanaan yang Percaya, ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seseorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Target saya dan doa saya supaya perkataan Tuhan Yesus ini sampai kepada jemaat Bethany di Surabaya. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga terjadilah seperti yang kau percayai. Amin. Iman perempuan Kanaan. Ini adalah kisah yang luar biasa, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena Yesus memuji perempuan asing ini, perempuan dari Kanaan, seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, dipuji, punya iman yang besar. Saya belum pernah menemukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus memuji orang Israel, bahkan murid-muridnya, bahkan rasul-rasulnya, "Besar imanmu." Seringkali yang saya baca di dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, "Kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kok kamu tidak, kamu punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar? Kenapa engkau kurang percaya? Kenapa engkau takut?" Seringkali ditegur. Seringkali Tuhan Yesus marah kepada mereka karena mereka tidak percaya. Tetapi wanita asing ini percaya. Dari mana kita tahu dia percaya? Karena dia berseru, "Have mercy on me, Lord, Son of David." "Oh Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku." Artinya sekalipun dia bukan bangsa Israel, dia percayakan firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias itu akan datang. Dan ketika Mesias itu datang, dia akan disebut anak Daud. Jadi saudara-saudaraku, panggilan anak Daud adalah panggilan iman percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itulah Mesias yang sanggup menyembuhkan, yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Sedangkan banyak orang Israel hanya menganggap Yesus itu manusia biasa. "Oh, dia Yesus dari Nazaret. Bukankah dia anak seorang tukang kayu? Bukankah ibunya namanya Maria? Bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas? Bukankah dia manusia biasa?"
Tetapi perempuan Kanaan ini percaya, Yesus anak Daud, Tuhan kasihanilah aku. Luar biasa imannya, saudara-saudara. Tetapi saya punya persoalan ketika saya membaca teks ini, karena gambaran yang ditunjukkan di dalam cerita ini, gambaran Yesus bukan Yesus yang penuh dengan kasih sayang, berlimpah dengan setia, mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa, meneguhkan kesetiaan bukan kepada satu generasi, tetapi kepada beribu-ribu generasi. Tetapi Tuhan Yesus yang digambarkan di sini bukan Tuhan Yesus yang seperti itu, Tuhan Yesus yang baik, menjawab doa, menyembuhkan. Gambaran yang ditunjukkan Tuhan Yesus yang kasar. Tuhan Yesus gak peduli. Seakan-akan dia gak punya kasih. Walaupun dia tahu bahwa anak perempuan daripada perempuan Kanaan ini sangat menderita karena kerasukan setan. Nah, saudara perlu tahu bahwa di dalam Alkitab, konteks kerasukan setan zaman itu, saudara-saudara, wah, menderita sekali. Saudara ingat cerita Legion, banyak, saudaraku, bikin laki-laki itu, saudaraku, telanjang memukuli dirinya dengan batu, kayak orang gila, teriak-teriak, tidak bisa tinggal di perkemahan, tinggal di pekuburan. Saudara ingat cerita itu, bagaimana dipasung, diikat, tetapi dilepaskan. Bagaimana saudara tahu cerita Belzebul, bagaimana saudara tahu kisah kerasukan yang lain, bikin anak itu menjadi bisu, digoncang-goncang, mau dibunuh, dilempar ke dalam api, dilempar ke dalam air. Jadi saya tahu bahwa konteks ini, anak perempuan daripada perempuan Kanaan ini sangat menderita, dan saya tahu, Tuhan Yesus mengerti, tetapi dia gak mau menjawab sama sekali. Saya punya persoalan, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus yang digambarkan di sini seakan-akan rasis, seakan-akan membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, bangsa, suku. Bukan itu saja, bahkan dia merendahkan derajat perempuan ini. Dia menghinanya dan menyamakan perempuan ini seperti anjing. Saya punya persoalan ketika saya baca teks ini. Dan bukan saja gambaran Yesus yang seperti itu, yang diceritakan, gambaran tentang rasul-rasulnya, tentang murid-muridnya, yang juga kasar, yang juga membeda-bedakan, yang juga memandang rendah, bahkan mengusir terang-terangan. Diusir terang-terangan. Bukankah ini gambaran yang negatif, saudara-saudaraku? Dan bayangkan kalau saudara dan saya yang sudah punya iman bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi jawaban, tetapi respon yang kita dapatkan dari Tuhan dan kita dapatkan dari murid-muridnya atau dari gereja Tuhan yang seperti itu. Oh, kalau perempuan Kanaan ini, saya mau katakan kepada saudara, ketika dia diperlakukan seperti itu, dia bisa saja tersinggung, dia bisa saja marah, dia bisa saja kecewa. Ya, atau kalau saya mungkin, saya sudah gak Tuhan-Tuhanan, gak doa-doa lagi, gak baca firman lagi, gak ke gereja lagi. Mungkin seperti itu, saudara, tapi perempuan Kanaan ini tidak seperti itu. Sehingga pelajaran yang pertama yang saya bisa share kepada saudara jemaat Betani yang ada di Surabaya, musuh nomor satu daripada iman adalah perasaan tersinggung dan kecewa. Sekali lagi saya ulangi, musuh nomor satu dari iman adalah perasaan tersinggung dan kecewa. Ayo taruh tangan saudara atau kedua tangan saudara di dada sambil berkata, jangan mudah tersinggung ya. Beritahu diri saudara, jangan mudah kecewa. Atau saudara bisa katakan, aku tidak tersinggung, aku tidak kecewa, atau aku tidak marah, aku tidak pahit hati, begitu saudara-saudara. Amen. Oh haleluya. Kenapa saudara? Karena seringkali saudaraku gara-gara itu, saudara-saudaraku, sehingga kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan api cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak menyala-nyala lagi. Karena apa ya? Karena kita marah. Karena kita kecewa. Karena kita tersinggung. Dan saya ingatkan kepada saudara bahwa kita ini hidup di zaman di mana orang itu atau manusia itu mudah sekali tersinggung. Di jalan bisa tersinggung.
Di sekolah bisa tersinggung. Di tempat pekerjaan bisa tersinggung. Tersinggung sama sesama, tersinggung sama bos, tersinggung sama teman, tersinggung sama keluarga, tersinggung sama suami atau istri, atau anak, tersinggung. Wes, gampang tersinggung lah. Internet pelan, tersinggung, marah, kecewa. Saudara-saudaraku, iya toh. Apalagi pekerjaan susah, apalagi di musim pandemi ini. Karena lockdown ini. Wah, saudara-saudara. Dan kemudian di zaman sosial media ada banyak komentar negatif. Ada yang banyak yang begini, kita langsung kecewa. Kita langsung marah, kita langsung tersinggung. Kok bisa ya? Oh, kok bisa ya saya begitu? Nah, saudara tahukah saudaraku bahwa ketika kita bereaksi demikian, sebetulnya kita tidak menjaga hati. Bukankah Amsal 4:23 mengajarkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh, bahasa Inggrisnya bagus. Above all else, guard your heart. Di atas segala sesuatu yang paling penting, prioritas yang utama, jaga hatimu. Karena apa yang kau lakukan, for everything you do flows from it. Jadi segala sesuatu yang kau lakukan keluar dari hati. Kehidupan ini terpancar dari hati. Terjemahan yang lain, for it determines the course of your life. Itu bisa menentukan nasib atau menentukan jalan kehidupanmu. Sehingga kalau kita tidak menjaga dan ketika kepahitan, kecewa, tersinggung, marah, ini masuk ke dalam hati kita, saudara-saudaraku. Sehingga kehidupan kita tidak lagi punya iman, yang rugi adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya perempuan Kanaan ini, saudara-saudara. Ketika dia diperlakukan tidak adil, ketika dia diperlakukan dibeda-bedakan, ketika dia diusir terang-terangan, dia tidak tersinggung, dia tidak marah karena dia jaga hati. Artinya apa, saudara? Dia menjaga supaya rendah hati. Bukankah itu pelajaran yang baik buat kita untuk kita menghadap Tuhan? Kita harus datang dengan rendah hati. Dan ketika engkau rendah, ketika engkau merendahkan dirimu, engkau sudah gak bisa tersinggung lagi. Ya, toh? Karena engkau ada posisi yang di bawah. Saya temukan, Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, bahwa semakin kaya seseorang, semakin hebat seseorang, semakin seseorang itu punya banyak pendidikan, semakin pandai, ya, S1, S2, S3, seperti saya, ya, SD, SMP, SMA. Saudaraku, oh, semakin seseorang itu punya jabatan politik, berkuasa begitu, atau punya koneksi, atau datang dari keluarga yang hebat begitu. Saya jumpai justru ketika orang-orang yang demikian posisinya di atas ini justru semakin mudah tersinggung, semakin mudah kecewa. Karena apa? Karena seringkali ekspektasi mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Makanya saudara-saudaraku, Matius 19, Markus 10, dan Lukas 18, tiga Injil ini berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilang, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara bingung, Pak, maksudnya lubang jarum apa? Nah, ini ada jarum, ada lubangnya. Mana saudara bisa lihat? Kecil kan di kamera, saudara tidak bisa lihat. Bagaimana unta bisa lewat lubang jarum? Bukan ini sebetulnya yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus, saudara perlu tahu, saudara bisa lihat di gambar ini. Zaman dulu itu mereka melindungi sebuah kota dengan benteng, saudara. Dan ada pintu yang besar, tetapi ada pintu yang kecil. Supaya tidak gampang diserbu musuh begitu. Dan pintu yang kecil ini disebut lubang jarum. Sehingga unta ini, kalau dia mau masuk ke kota, sekalipun unta ini bawa barang banyak dan selalu barang berharga yang dibawa. Saudara perlu tahu bahwa dia bisa bawa emas, bawa perak, bawa barang-barang berharga, bahan makanan. Tidak peduli unta ini bawa barang berharga emas, dia harus rolling over, dia harus merendahkan diri, kemudian melepaskan semua yang berharga, semua yang dia bawa, saudara-saudara, kemudian dia baru bisa masuk ke pintu yang kecil itu ke kota.
Bukankah ini gambaran yang baik sekali ketika kita mau mencari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak, gereja apa yang paling tua di muka bumi ini? Saya akan berkata bahwa gereja Nativity of Christ, ya. Gereja yang dibangun di atas tempat kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Ya, karena ini dibangun di zaman Bizantin di abad yang ketiga, di atas daripada palungan di mana Yesus Kristus lahir, adanya di Bethlehem. Gereja yang paling besar di Israel, besar sekali, saudara-saudaraku. Tetapi kalau saudara perhatikan, gereja yang begitu besar, begitu terkenal, di mana beribu-ribu orang antri setiap hari untuk masuk ke dalam gereja ini, ternyata pintunya bukan pintu yang besar. Pintunya itu kecil sekali. Bagi saudara yang pernah pergi, saudara tahu maksud saya. Pintunya kecil, makanya disebut humility door, pintu kerendahan hati. Jadi kalau saudara dan saya pergi ke sana, saudara bisa melihat gambarnya, gedungnya besar, tetapi pintunya kecil. Berarti kita harus menunduk, kita harus merendahkan diri, kalau enggak kebentur, saudaraku, oleh batu. Jadi kita masuk seperti orang-orang majus, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, raja-raja yang berkuasa saat itu, untuk datang menyembah, membawa emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus Kristus, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Mereka harus merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Bukankah ini gambaran yang baik buat saudara dan saya, pelajaran yang baik? Saya tahu kita semua butuh pertolongan Tuhan. Kita perlu jawaban doa Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Yang mau katakan amin, amin, amin. Dan pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar dari iman perempuan Kanaan ini, saya buat statement seperti ini. Perbuatan yang menghidupkan iman adalah mendekat dan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, perbuatan yang menghidupkan iman adalah mendekat dan menyembah Tuhan. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku mendekat, aku menyembah Tuhan. Sekali lagi dengan lebih kuat lagi, aku mendekat, aku menyembah Tuhan. Katakan amin. Oh, kembali lagi kepada teks kita. Perempuan ini berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Diusir sama murid-muridnya. Dan kemudian Yesus ngomong begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat. Perempuan itu menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini luar biasa. Jadi wanita perempuan Kanaan ini menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dia tetap menjaga kerendahan hatinya. Dia datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan ngomong, hanya domba Israel saja yang hilang yang aku tolong. Itu sama seperti saudara, dia punya iman. Sama mungkin dia bawa anaknya ke rumah sakit, begitu sudah antri, ya gilirannya dia yang dipanggil begitu harusnya. Tapi karena ada orang lain gitu, orang yang lebih hebat, orang yang lebih top begitu, dokter, semua perawat, tidak mau melayani dia tapi melayani yang lain begitu. Bagaimana perasaannya? Kira-kira begitu mungkin bisa saya gambarkan begitu, ya. Ya, tetapi saudara-saudaraku, sekali lagi, sekalipun dia diperlakukan seperti itu, sekalipun dia sudah punya iman, ya, tetapi ketika dia ditolak, ketika dia direndahkan, dia tetap datang mendekat dan menyembah Tuhan. Ada satu bukti, bukan saja mulutnya yang percaya, tetapi sikap hatinya datang mendekat dan menyembah. Itulah perbuatan yang menghidupkan iman. Dari mana saya tahu jika seringkali jemaat berkata, Pak, saya punya iman, saya pasti sembuh. Saya punya iman, saya pasti diberkati. Saya punya iman, saya pasti ditolong Tuhan. Nah, dari mana saya bisa melihat iman itu? Bukan saja di mulut saudara, tetapi dalam tindakan saudara.
Memang kita tidak bisa ibadah saat ini. Saudara tidak bisa datang ke Nginden atau ke Manyar atau ke Sukomanunggal begitu atau ke Citraland. Tetapi apakah saudara masih menunjukkan perbuatan saudara mendekat dan menyembah ibadah? Saya tahu jemaat Betani Surabaya cinta Tuhan. Saya tahu hari ini saudara semua sudah sungguh-sungguh, sudah mandi, sudah siap kemudian ibadah secara online dengan sungguh-sungguh. Tetapi bukankah itu harus ditunjukkan iman itu dengan perbuatan? Makanya Yakobus 2:17 berkata demikian, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi tidak bisa saja di mulut, tetapi harus ada di perbuatan. Dan kalau tidak ada perbuatan, ada satu peringatan yang keras buat kita, pada hakikatnya mati. Makanya di ayat yang ke-18, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi, iman saya bisa ditunjukkan dari perbuatan-perbuatanku. Ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bahasa Inggrisnya tetap iman yang mati. Ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tiga kali disebutkan iman tanpa perbuatan mati. Jadi harus bagaimana kita bisa menunjukkan iman kita kepada Tuhan? Dengan perbuatan kita. Dengan sikap kita yang mendekat dan menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau saya bisa kasih contoh kepada saudara, saya kenalkan salah satu jemaat kami namanya Edi dengan Eli. Pasangan muda yang menurut saya paling harmonis, saudaraku, di gereja kami, ya. Hari ini pertama kali kami membuka onsite ibadah di Sydney, ya. Tentu masih di dalam COVID-19 safety plan dan mereka adalah COVID-19 marshalnya yang menerapkan protokol kesehatan. Sangat cinta Tuhan, melayani Tuhan, aktif, saudara-saudaraku. Dan sebagai pasangan muda yang merantau ke negara yang asing, mereka berusaha untuk mendapatkan visa. Tetapi untuk mendapatkan visa tidak sama seperti zaman saya pindah migran 24 tahun yang lalu, saudara-saudara. Sekarang sulit dan saya mengerti betapa sulitnya, saudara-saudaraku. Ya, kenapa saya tahu? Karena tahun 98 saya pernah ambil Australian Immigration Law. Saya harusnya bisa jadi migration agent, saudara-saudaraku, ya. Tetapi hanya membantu jemaat untuk ministerial, hanya untuk kementeri saja. Tetapi singkat cerita, saya mau cerita ini kepada saudara menunjukkan betapa Edi dengan Eli cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi mereka sudah berjuang untuk mendapatkan visa selama 8 tahun. Karena datang ke Sydney mulai tahun 2012 sebagai student. Kemudian 2 tahun ambil lagi diploma, berlanjut lagi bachelor. Setelah itu graduate visa. Kemudian temporary resident dan visanya mau habis di zaman COVID-19 pandemi ini. Satu-satunya cara adalah mendapatkan sponsorship. Artinya dibayar full. Ya, dan backgroundnya adalah accounting, saudara, dan semua orang akan bilang, mana mungkin krisis ekonomi, mana ada perusahaan mau bayarin kamu full dan bayarin kamu punya visa sponsorship di negara ini. Semua orang berkata negatif. Dan saya mengerti betapa sulitnya. Tetapi ketika pasangan ini mendapatkannya, mereka menulis kisahnya secara detail sebanyak 4 halaman dan kami sudah publish di warta gereja kami dan saya mau baca sebagian statementnya hanya untuk mengajar dan share supaya kita pun bisa belajar dari kisah mereka. Kami berdoa dan menangis karena mengapa kelihatannya ada harapan tetapi ternyata jalan buntu lagi.
Jalan buntu lagi saat itu kami terus bernyanyi. Kami sering mendengarkan khotbah Kohanhan, maksudnya saya, yang selalu menguatkan dan mendukung. Jangan putus pengharapan, Kristen singa Yehuda, iman yang menyelamatkan. Jadi kami selalu belajar mengucapkan bahwa kami pasti ditolong Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Banyak sekali kata-kata negatif yang keluar dari agen-agen tentang visa sponsorship ini. Saya mengerti karena semua orang akan ngomong gak bisa. Agen pun akan ngomong gak bisa. Saudara-saudaraku, tetapi Eddie dan Ellie belajar menjaga hati mereka. Supaya mereka terus rendah hati. Datang kepada Tuhan. Supaya mereka tidak tersinggung, tidak marah, tidak kecewa. Kenapa sih Tuhan? Kami sudah melayani, sudah memberi, sudah mengembalikan perpuluhan sungguh-sungguh. Tetapi seakan-akan sorga tertutup. Seakan-akan Tuhan gak mau nolong. Seakan-akan Tuhan diem. Tidak menjawab. Dan murid-muridnya mengusir. Sama seperti kisah perempuan dari Kanaan ini. Ya, tetapi karena mereka menjaga hati mereka. Tidak mengizinkan kekecewaan. Saudara, tetapi beriman. Dan mereka menunjukkan iman mereka dengan perbuatan mereka. Yang senantiasa mendekat dan menyembah Tuhan. Ya, saya baca selanjutnya, kami percaya dalam Tuhan ada jalan keluar. Dalam Tuhan ada mujizat. Kami hanya berdoa jika Tuhan berkehendak untuk kami di Australia. Kami percaya Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan yang akan putuskan kami bisa stay di Australia atau tidak. Masa depan kami bukan di tangan agen atau lawyer. Tetapi di tangan Tuhan. Kami hanya bisa bernyanyi, menyembah, berdoa, berserah kepada Tuhan. Kami mendengarkan dan mengulang-ulang khotbah Kohanan. Jangan lepaskan. Saya sampai bilang kepada jemaat bahwa sebetulnya Bethany Sydney punya YouTube, itu kalau view-nya naik, itu bukan karena banyak orang yang lihat, tetapi karena Eddie dengan Ellie mengulang-ulang firman Tuhan, nyanyi lagi, nyembah lagi. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, sebagai seseorang yang melayani 8 tahun, dan seakan-akan Tuhan tidak jawab, mereka bisa saja mundur dan tidak lagi melayani. Tetapi mereka tidak izinkan rasa tersinggung itu masuk, tetap rendah hati, saudara, tetap menjaga hati. Dan kemudian mereka membuktikan iman mereka. Perbuatan mereka akhirnya ditunjukkan dengan mereka terus mendekat dan terus menyembah. Dan saya mau katakan kepada saudara, iman dengan perbuatan ada kehidupan. Dan puji Tuhan, Agustus yang kemarin visa sponsorship-nya di-granted. Saudara bisa melihat buktinya ini. Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Tuhan itu setia? Bukankah Tuhan itu luar biasa? Bukankah Tuhan itu sayang kepada saudara? Ayo kasih tepuk tangan kepada Tuhan jika saudara ibadah masing-masing. Oh, Tuhan itu ajaib. Dan ketika engkau terus mendekat dan menyembah kepada Dia, pasti Tuhan melawat saudara. Sehingga pelajaran yang ketiga yang saya mau tekankan kepada saudara adalah, percayalah Tuhan sayang kepadamu. Sekali lagi, percayalah jemaat Bethany, GSKI Bethany Surabaya. Percayalah engkau disayang Tuhan. Percayalah Tuhan cinta kepada saudara. Ayo taruh kedua tangan saudara di dada. Sambil ucapkan, aku percaya Tuhan sayang kepadaku. Aku percaya Tuhan cinta kepadaku. Katakan amin, amin, amin. Mungkin saudara bertanya, Pak, dari mana Bapak bisa kasih pelajaran poin seperti itu? Bukankah dihina sama Tuhan Yesus? Memang kalau saudara kembali kepada teks itu, setelah perempuan Kanaan ini mendekat dan menyembah, ayat selanjutnya berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa saudaraku, ada sesuatu rahasia yang besar dari teks ini, dari perkataan atau statement ini. Memang mari kita belajar Bible study sedikit ya saudara-saudaraku.
Memang kalau saudara melihat kata anjing di dalam perjanjian lama, memang konotasinya adalah negatif, saudara-saudara ya. Contoh-contoh Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Saudara-saudaraku, kasar, saudara-saudara ya. Saudara lihat di Lukas pasal yang ke-16, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita semua tahu kisah itu. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat yang ke-21, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Negatif, saudara-saudara. Ya, makanya di Filipi pasal 3 ayat ke-2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saudaraku. Orang yang jahat, orang yang, maaf saudaraku ya, bajingan, penjahat itu disamakan dengan anjing. Memang kalau saudara perhatikan, perjanjian baru kita ini, Alkitab kita ditulis dalam bahasa Gerika. Dan di dalam bahasa Gerika, kata yang dipakai untuk anjing adalah kuon. Artinya wild dog, wild cur, unclean dog. Bahasa Indonesianya anjing liar, anjing kampung, anjing bastar, anjing gelada, kira-kira begitu. Tetapi saudara dan saya perlu tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Kanaan ini, dia tidak memakai kata kuon. Ya, di dalam bahasa Gerikanya Tuhan Yesus memakai kata kunarion yang artinya small dog, household dog, pet dog, dog that belongs to home, member of family, artinya anjing peliharaan, anjing yang disayang, anjing yang merupakan anggota keluarga, anjing yang dimiliki, yang disayang oleh tuannya. Makanya di dalam Amplified Bible jelas dikatakan it's not good, appropriate, or fair to take the children's bread and throw it to pet dogs. Pet dogs, anjing yang dipelihara. Makanya saya bayangkan, saudaraku, perempuan Kanaan yang punya iman ini, percaya Yesus adalah Mesias. Oh, dia datang, diperlakukan, diusir. Tetapi dia menjaga hati, saudaraku. Dia datang mendekat dan menyembah. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak baik melemparkan kepada anjing. Dan ketika dia mendengar itu, dan dia mendengar anjing peliharaan, oh, matanya berseri-seri, hatinya berbunga-bunga, saudara-saudara. Makanya dia berkata dengan kerendahan hatinya, bahkan anjing peliharaan itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Engkau itu disayang Tuhan. Makanya engkau punya nama, engkau diberi nama yang indah. Namamu adalah bangsa yang kudus, umat kesayangan Tuhan. Namamu adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah, biji mata Tuhan. Engkau disayang. Itu maksudnya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya. Anjing peliharaan itu dijaga. Saya tidak tahu konteks Indonesia, tetapi kalau saya bisa share dengan saudara konteks kami yang ada di Australia ini. Tahukah saudaraku bahwa untuk memiliki anjing peliharaan, kita harus keluar uang paling sedikit $3,000 sampai $6,000 di tahun yang pertama. Dan setiap tahun itu harus keluar $1,000 minimum. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab memelihara. Bahkan saudara-saudaraku, ada jemaat berkata, anaknya berkata demikian. Iya, papi mami ini kalau beli makan buat aku irit-irit katanya. Tapi kalau untuk anjing peliharaannya, ya toh, daging $60 satu kilo aja dibeli begitu. Saudara, kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena saya mau menekankan kepada saudara, jika engkau punya hati yang rendah hati, jika engkau terus membuktikan iman saudara dengan mendekat, dengan menyembah Tuhan, kau harus percaya engkau disayang Tuhan. Ya, itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara jemaat Betani, GSKI Betani Surabaya.
Engkau disayang Tuhan. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan, mencukupi semua yang kau butuhkan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Engkau diberi nama yang indah. Engkau disediakan. Engkau punya tempat tinggal. Engkau disediakan, engkau dipelihara oleh Tuhan. Bagi saudara yang percaya, taruh kedua tangan saudara di dada sekali lagi. Katakan, aku disayang Tuhan. Katakan dengan iman, aku dicintai oleh Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Saya tahu bahwa firman ini ada kuat buat saudara. Jangan izinkan iblis berkata, engkau tidak disayang, engkau diusir, engkau tidak diperhatikan. No, Tuhan cinta kepada saudara. Dan kalau saya bisa tutup, saya bicara tentang kintsugi, kesenian kintsugi yang datangnya dari Jepang. Ini adalah kesenian menyambung pecahan-pecahan, keping-kepingan keramik atau kaca, saudara-saudaraku, dengan bahan yang mahal, yaitu emas, perak, dan platinum. Sebagai contoh begini, saudara-saudara, saya punya keramik ya, dari Cina, saudaraku, yang kuno, circa 1820, ini retail value-nya dijual di toko $295, saudara. Tetapi kalau ini pecah, ya, berkeping-keping, nggak ada harganya, nggak ada yang mau, saudara-saudaraku. Nilainya jadi nol, saudara. Tempatnya di tempat sampah karena sudah terpecah-pecah. Contoh lagi, ya. Seperti bowl ini, mangkok atau gelas lah apa semua. Ini kalau pecah, saudara-saudara. Sudah terkeping-keping begitu. Nggak ada yang mau pakai. Tidak ada nilainya. Tetapi kintsugi, kesenian kintsugi adalah justru mengambil pecahan-pecahan itu. Kemudian disambung begitu, diperbaiki begitu dengan bahan emas, dengan bahan perak, dengan bahan platinum. Sehingga menjadi satu kesenian. Saudara bisa melihat hasilnya, saudaraku, baik itu benda keramik, baik itu gelas, saudara bisa lihat fotonya, baik itu bowl, mangkok, begitu saudara. Dan ketika setelah disambung dengan emas, menjadi satu kesenian, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa harganya, value-nya jauh lebih besar, jauh lebih mahal daripada sebelumnya ketika masih utuh. Saudara, perhatikan sekali lagi. Harganya, value-nya jauh lebih besar. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena saya percaya banyak di antara kita yang berkata, Pak, saya sudah tidak punya masa depan. COVID-19, pandemi bikin hidupku terpecah-pecah. Sudah menjadi keping-kepingan. Hatiku hancur menjadi terkeping-keping. Pekerjaanku, keluargaku, tokoku, semuanya sudah hancur berkeping-keping. Saya mau sampaikan kepada saudara berita yang luar biasa. Berita baik Injil daripada Kristus Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan yang sayang kepada saudara. Dia memelihara saudara. Dia memberi saudara nama. Menyediakan tempat tinggal kepada saudara. Memberikan makanan yang baik. Minuman yang baik. Bukankah dia mana dari sorga? Dia menyelimuti saudara. Menudungi saudara. Dia sayang. Dia memelihara saudara. Dan dia juga Tuhan yang sanggup mengambil semua pecahan-pecahan itu dan menyambungnya kembali dengan darahnya yang kudus. Sehingga ketika engkau disambung kembali, jangan bilang itu tidak mungkin, itu mungkin. Dalam nama Yesus itu mungkin. Dan ketika disambung dengan darahnya, saudara dan saya akan menjadi satu barang seni, bejana untuk kemuliaannya, yang akan lebih berharga, saudara-saudara, lebih valuable, jauh daripada sebelumnya. Ya mungkin saudara berkata, Pak, dulu saya punya harga gitu ya. Setelah itu pecah, bangkrut, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sanggup menyambungnya kembali. Jika saudara percaya, mari tutup mata saudara. Mari kita, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya undang saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Oh, haleluya. Dimanapun saudara mungkin ada di ruang tamu saudara, di kamar saudara, di rumah saudara, saudara ikut ibadah ini, saudara-saudaraku, buka hati saudara. Haleluya. Jika saudara masih belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ini adalah satu-satunya kesempatan. Kesempatan buat saudara membuka hati. Datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, anak Daud. Sebab hanya dia yang memelihara, dia yang sayang, dan dia yang bisa menyambungkannya kembali. Naikkan doa ini dengan sederhana di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Basuh aku dengan darah-Mu.
Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Mulai hari ini aku hidup seturut dengan kehendak-Mu. Aku memuji, aku menyembah, dan hidupku keserahkan kepada Tuhan. Saya percaya jika saudara menaikkan doa yang sederhana ini, Engkau jadi anak Tuhan. Engkau dicintai Tuhan, Engkau menjadi biji mata Tuhan. Engkau dipelihara dan Engkau disayang oleh Tuhan. Bapa, terima kasih hamba sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Dan hamba berdoa ya Tuhan dari jarak yang jauh, dari benua yang berbeda. Namun hamba tahu bahwa doa, kuasa Tuhan, manifestasi Roh Kudus sudah tidak bisa dibatasi dengan jarak maupun waktu maupun ruang. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat GSKI Betani di Surabaya. Supaya mereka diberkati. Supaya mereka ditolong Tuhan. Supaya kami semua belajar hari ini. Punya iman seperti perempuan dari Kanaan. Iman yang besar. Iman yang dipuji oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, iman itulah yang menggerakkan kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa ya Tuhan, kuatkan, hiburkan, sembuhkan, urapi, pulihkan, dan berkati jemaat GSKI Betani Surabaya. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh, berseru, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya